Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita perbaiki lagi pandangan kita dari segi harta dunia. Janganlah pernah kita memandang di atas kita, karena sesungguhnya itu akan menjadikan kita menjadi hamba Allah yang tidak bersyukur, akan merasa kekurangan, akan merasakan bahwa diri kita ini belum cukup untuk mencapainya. Akan tetapi pandanglah orang yang di bawah kita, supaya dengan demikian kita menjadi hamba Allah yang lebih bersyukur. Akan tetapi dari segi ilmu agama, kesolehan, ketakwaan, maka pandanglah orang-orang di atas kita, pandanglah orang-orang soleh di atas kita, supaya dengan demikian meningkat iman kita, meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan supaya kita menjadi hamba Allah yang lebih bersyukur, yang sentiasa ingat pada kurnia-Nya dan mensyukuri segala nikmat yang dikurniakan-Nya pada kita, supaya kita menjadi hamba Allah yang lebih qanaah, yang lebih bertakwa, yang tidak menjadikan dunia ini sebagai tujuan utama, akan tetapi menjadikan dunia ini sebagai jembatan untuk meraih akhirat. Marilah kita perbaiki pandangan kita, dan sebaik-baik pandangan ialah mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.